Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi di video pembelajaran ini ya kita akan belajar mengenai asimetrik kriptografi. Nah, asimetrik kriptografi ini adalah sebuah algoritma yang menggunakan lebih dari satu kunci. Nah, untuk yang slide pertama ini kita akan membahas mengenai RSA. Nah, sebelum ke RSA, teman-teman harus paham dulu bahwa asimetrik key atau asimetrik kriptografi itu tidak menghilangkan fungsi simetrik key. Ya. Jadi, tetap ada perannya masing-masing asimetrik sendiri dan simetrik sendiri. Kemudian untuk yang pertama apa sih asimetrik kriptografi itu? Terus bedanya apa simetrik dan asimetrik? Terus metodenya apa? Kita langsung bahas satu-satu. Jadi pernah saya sempat bahas di kelas bahwa asimetrik itu menggunakan dua kunci, satu kunci private, satu kunci public, beda dengan simetri key yang hanya menggunakan satu key menggunakan satu key nah seperti di gambar ini di sini ada bob public key di sini ada bob private key jadi untuk enkripsinya alis itu ketika ingin mengirimkan ke lawan bicara hal, hal ini adalah bob nah, alis ini tuh perlu public key key-nya Bob. Kerja. Ya, Alice itu butuh public key-nya si penerima. Jadi pengirim itu harus tahu kunci publiknya si penerima. Jika sudah tahu kunci publiknya si penerima yaitu Bob, Alice itu bisa mengunci pesannya enkripsi dan dikirimkanlah hasil enkripsi pesan ini menggunakan asimetrik algoritm ke Bob melalui sebuah protokol jaringan. Ketika sudah sampai Bob ya, mendapatkan pesan dari Alice yang menggunakan public key-nya Bob barulah si Bobnya sendiri akan membukanya menggunakan private key bukan public key-nya si Alice ya, jadi Bob itu ketika menerima pesan dari Alice yang sudah mempunyai kesepakatannya, eh kalau kamu mau mengirim pesan ke saya dalam hal ini Bob, pakailah kunci publik. Ketika dia sudah menerima si Bob sudah menerima pesan dari Alice untuk membukanya menggunakan private key, beda ya, beda, beda dengan sistem yang satu key kalau satu key enkripsinya pakai kuncinya public key Bob dekripsinya juga pakai kuncinya Bob kalau ini beda public untuk kunci private untuk dekrip untuk membuka inilah keunikan dari asimetri key sama halnya ketika teman-teman punya rumah ketika teman-teman itu sebagai Bob sebagai Bob ya itu ingin masuk ke rumah ya atau ingin keluar dulu ya keluar rumah tapi pakai kunci X tapi ketika teman-teman itu balik ke rumahnya teman-teman pakai kunci Y itulah uniknya nah untuk idenya seperti ini jadi ada alis si pengirim ya mempunyai plain text ingat ya plain text itu adalah original message kemudian di sini ada enkripsinya menggunakan public key-nya Bob. Kemudian setelah dienkripsi menghasilkan cipher text. Nah, untuk mendapatkan public key ini ingat ya Bob harus generate dulu. Harus generate kunci public dan kunci private. Kemudian dari kunci public ini yang di generate Bob itu bisa distribusikan ke siapapun. Semua orang atau semua yang bersekepakatan dengan Bob itu tahu kunci publiknya, jadi publik ya anggapannya semua orang bisa membaca nggak masalah. Tapi ketika dekripsi itu yang punya hanya si Bob, gitu ya. Untuk membuka pesan dari orang-orang yang berkirim pesan ke dia itu pakai kuncinya Bob. Jadi misalkan saya dengan Hanya berkirim pesan. Saya dan Anya bisa berkirim pesan Misalkan si Alice dengan Anya juga bisa berkirim pesan Saya dan Alice itu pakai kunci publiknya si Anya Tapi ketika Anya itu ingin membaca pesan dari Orang-orang yang berkirim pesan dengan dia itu menggunakan private Jadi tahu oh ternyata Miftah yang berkirim pesan Halo selamat pagi sayang Begitu ya Sedangkan di sini ada fungsi untuk enkripsi dan dekripsi. Ingat ya, di sini untuk membentuk sebuah cipher, dia ada fungsi. Di sini fungsi algoritmnya, tergantung algoritmnya apa. Kemudian secara general ada dua parameter yaitu kunci public dan plain text parameter ya dua parameter. Nah, untuk menghasilkan plain text atau proses dekripsinya menggunakan G dalam kurung sorry menggunakan kunci private dan cipher textnya apa. Jadi enggak ada kriptografi itu adalah ketika dia itu dienkripsi itu bisa didekripsi. Ketika dia dienkripsi tapi tidak bisa didekripsi itu bukan kriptografi. Mungkin hanya bumbu kriptografi. Oke. Okay ini adalah metode-metode algoritma yang disediakan untuk metode asimetri key. Yang pertama ada RSA reverse Edelman. Jadi ini ada tiga orang pembuat singkatan nama depannya. Teman-teman bisa membuat ya misalkan Mifta dengan Melvin MM bisa ya. Ada lagi Elgamal, Rabin, hellman Helmenki, dan DSA nah, itu teman-teman bisa uh, pelajari nanti kita akan membahas RSA dan l-gamma Oke okay. salah satu asimetrik metode yaitu RSI reverse emir dan edelman ya sama-sama mempunyai ciri ya di sini oke okay. tapi ini ada rambut dikit ya salah satu kripto sistem yang pertama dan sampai saat ini itu digunakan pembuatnya itu dari MIT ya ini Ron Rivers Eddie Semir, dan Leonard Edelman diambil dari nama belakang secondnya ya second R S A Edelman artinya ada inisialnya tapi diambil ambil yang secondnya ini di publishnya itu untuk RSA tahun 1977. Dan ketika menggunakan RSA itu semua orang bisa menggunakan public key dan menggunakan itu untuk enkripsi pesan. Tapi hanya ownernya hanya pemiliknya itu yang memiliki private key khusus untuk dekripsinya nah ini sesuai dengan teori si asymmetric key tadi untuk kompleksitinya ketika si Alice ini sudah dapat kunci publik ya kemudian menjadikan cipher dengan kompleksitasnya ya yaitu P -E mod n menghasilkan cipher plaintext e mod n itu kompleksitinya adalah polinomial dan dikirimkan ke Bob ketika deskripsi 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 deskripsi, 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 deskripsi ya. maka menghasilkan ini polinomial tapi ketika ada orang ketiga yang mencoba entah dia butuh force atau di dos atau membuat algoritma sendiri dia harus membuat sebuah apa ya coding sendiri yang kompleksitasnya itu sangat eksponensial yaitu dia ingin menjadikan plain text c mod n bukan c pangkat di mod n begitu ya Oke, nah untuk prosedur secara normalnya seperti ini, normal untuk asimetrik. Jadi ada plain text, kemudian di rumus cipher, plain text, pangkat e mod n. E nya dari mana? E nya ini sebenarnya itu berasal dari key-nya si Bob. Jadi key-nya ada dua parameter ya, e dan n. Di sini ya, jadi untuk proses key generationnya Bob itu harus memilih sebelum menyebarkan kunci publik ya, itu memilih p dan k, kemudian dari p Q ini dikalikan menjadi n, kemudian memilih e dan t. Nah ini ada proses lebih lanjut jadi ya, slide setelah ini. Jadi intinya plaintext ini ada, dia dapat dua parameter e dan n, kemudian untuk Private key-nya ada parameter d. Jadi untuk dekripsinya seperti ini rumusnya untuk uh, enkripsi seperti ini. So, jadi saya ceritakan sebelumnya bahwa si penerima atau pemiliknya ya atau si receiver-nya itu harus mengenerate dulu atau memilih p dan P dan Q ini adalah bilangan prima. Ya, jadi misalkan P-nya sudah tahu ya bilangan prima apa ya? Tidak bisa dibagi dengan dirinya sendiri misalkan habis ya, sorry Misalnya habis dibagi dirinya sendiri 1. Kemudian 2 3 4 tidak karena 4 bisa dibagi dua Lima 6 bisa dibagi, 7 tidak bisa. Nah, berarti 1 2 3 5 7 sampai seterusnya. Nah, itu dipilih secara random dengan catatan P dan Q berbeda. Kalau misalkan P-nya 3, Q-nya 1 atau P-nya 3, Q-nya 1 juta, sekian-sekian sekian yang bilangan prima. Jadi, bilangan prima ini sal, uh, pilihlah yang teman-teman bisa gunakan yang paling besar tapi juga sangat besar-besar misalkan satu miliar bla bla, bla 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 belakangnya misalkan ya misalkan tiga itu itu kan nggak bisa dibagi karena itu semakin besar nilai bilangan primanya semakin susah untuk dideskripsi terus kemudian di sini kita kalkulasikan p dan q menjadi x e. Kemudian di sini kita kalkulasikan Euler torsionnya seperti ini. Jadi aja di sini P min 1 dalam kurung dikali Q min 1. Oke, terus kemudian ini pilihlah integer E yang lebih besar daripada 1 dan kurang dari si Euler ini. Jadi pilihlah lebih dari 1, misalkan 2, misalkan. Tapi lebih kecil daripada si Euler kemudian kita compute ya d nya ini pemilihan d itu ketika ada e itu sama dengan satu atau mod Euler ini satu mod Euler sini harus menghasilkan satu ini ya oke nah ini seperti ini untuk RSA generation nya jadi nantinya perhitungan n p kali g Euler nya dapat dari P-1 ini Kemudian pilihlah e, e itu ada syaratnya ya Yang tadi ya Lebih besar daripada 1 Dan kurang dari Eulernya Dan E itu adalah coprime. Kemudian di sini ada rumus D Didapatkan dari E pangkat min 1 Mod Eulernya Ya D di sini ada inverse dari modulo ini ya, Euler yang menghasilkan key-nya e dan n nya dipilih dari sini n nya itu p kali q itu adalah public key kalau private key nya d nya dapat dari sini private key nya itu harus tersembunyi harus si ownernya yang punya pabriknya bisa disebar luaskan dan bisa semua orang tahu untuk proses enkripsinya seperti ini ya jadi ada parameter plain text, enkripsi ya di sisi pengirim Plaintext dan kunci publik yaitu E dan N. Jadi ada tiga parameter Pak. Plain text, E dan N ini satu kesatuan ya. Kemudian ciphernya ini dia ada fast exponential sama untuk menghasilkan sebuah cipher itu ada rumusnya yang tadi sebelumnya ya. Oke, dan ingat P dan Q itu harusnya 512 bits panjangnya dan N nya itu 1024 bits nah, untuk proses enkripsinya lebih detail ingat ya menggunakan public key dan N kemudian message nya itu dibagi uh, beberapa blok atau beberapa part nah, setiap part itu dikonversi menjadi number dan setiap number itu dibangkitkan dulu N nya ya untuk e-nya ini jadi seperti ini. Oke untuk proses deskripsinya ini c ini maksudnya cipher ya menjadikan pesan ini menjadi cipher m ini misalkan hello perhatikan uh, misalkan m-nya MI itu m indeks ke nol itu adalah hello indeks ke 1 m i m 1 misalkan tadi m 0 itu berarti h m 1 e m 2 l m 3 l m 4 itu deskripsi kok saya deskripsi itu deskripsi ya di sini menggunakan kunci publik sorry kunci private key d target kemudian dia akan menerima cipher teks ya, cipher teks tadi yang dienkripsi. dari sini menggunakan cipher text kemudian untuk proses dekripsinya menggunakan rumus seperti ini. Oke, tadi cipher i e ya sama misalkan hasil H misalkan jadi C. E jadi X. Berarti C ke 0 itu adalah X misalkan. Ya. Oke, nah untuk contohnya seperti ini jadi Bob misalkan memilih 7 dan 11 ini masih bilangan prima ya P nya 7, Q nya 11 dan catatan P dan Q nya harus beda kemudian dikalkulasi kal N sama dengan 77 hasil Euler nya itu seperti ini atau 60 ya kemudian Bob memilih dua eksponen E dan D ya jika ya si Bob itu memilih E nya 13 maka D nya 37. Maksudnya gimana Pak? Nah, ketika E nya 13 ketika dikali X something, D nya something ya mod 60 harus menghasilkan 1. Misalkan E 13 D nya itu 33 mod 60 tidak menghasilkan 1 maka D nya ditolak. Misalkan 13 di sini 33. 13 dikali 1 mod 60 sama dengan 1 loh enggak salah nah, maka diganti sampai nemu mod 60 sama dengan 1 kalau ada banyak hasilnya pak misalkan 13 enggak hanya 33 cuma 13, misalkan 13 dikali eh, sekian hasilnya satu ya enggak apa-apa pilihlah yang lebih besar lebih baik pokoknya hasil E kali D mod 60 seharus sama dengan 1 Tuh. nah terus misalkan si Bob sudah mempersiapkan public key private key si alis menerima public key misalkan mengirim 5 ya maka untuk menghasilkan ciphernya 5 pangkat E ya 13 mod 77 jadi 77 n ya tadi ya PE ini ya. Nah ini. MIE mod N begitu ya hasilnya saya vertexnya 26. MI karena ini pesannya hanya 5 ya. 5 hanya 5 kalau misalkan ada 4 ya berarti kita 5 hasil enkripsi hasil enkripsinya ini 4 hasilnya ini misalkan ada 5 4 ya ini kebetulan masih 5. Kemudian ketika di kemudian Bob ketika menerima pesan hasilnya 26. Bahkan tinggal di deskripsi aja 26 sesuai dengan rumus ini ya Pangkat D cipher pangkat D mod N Cipher pangkat D mod N 77 Hasilnya adalah 5 Begitu ya Oke gitu dulu Ini ada contoh-contoh lain-lain Nah ini ada example A Misalkan lebih dari satu ya 3 P nya 397 Q nya 401 Kemudian di generate kinya nya N menjadi seperti ini. Kemudian dikalkulasikan Euler-nya seperti ini. apa ya ini P kali Q, ini P min 1, dikali Q min 1 hasilnya ini. Ini kotak-kotak-kotak hasilnya -kotak -kotak sama dengan ya. Kemudian E dipilih 343, D-nya 12001 dengan catatan ya. E kali ini ya, dengan catatan harus seperti ini. E kali D mod 60 sama dengan 1 berarti... E343 dikali 12007 mod 60 hasilnya 1 kemudian si Ted ya ini Jennifer ini si penerima ya receiver ya Ted ini si sender itu tahu publikinya Jennifer nya Jennifer eh, e. kemudian bisa berkirim pesan seperti ini misalkan dikirim no Ted no maka dijadikan number dulu n nya itu misalkan 13 jadi anggapannya a itu misalkan a b c d e f g h i j k l m n o p ya misalkan sini hasil n nya itu adalah 13 o nya 14 nah menghasilkan n 13 o 14 gitu ya dari dua angka Kemudian dari 13 14 ini dipangkatkan publikinya e ya. 1314 pangkat 343 mod n 159 197 menghasilkan cipher ini. Kemudian untuk plain itu adalah cipher hasil cipher hasil tetnya ini yang ketika dikirimkan ke saya, misalkan saya sebagai Jennifer, 367 pangkat D 12007 mod n. Ketika hasilnya ini dimodkan, perkalian ini pangkat ini dimodkan hasilnya 1314. Ketika di 1314, di menggunakan bahasa natural menghasilkan 13 itu adalah n 14 o, gitu ya. Oke, okay, kalau ini contohnya untuk yang panjang ya P-nya memilih 512 bit untuk P dan G nya seperti ini panjang ini ya, 512 kemudian dikali, dikalikan hasilnya seperti ini dikalikan P kali G nya terus kemudian di Euler Stosion-nya sama masih 309 digit seperti ini kemudian Bob memilih E-nya lebih besar ya E dikali terus di pakai fungsi kita sebenarnya bisa pakai fungsi GCD ya untuk menemukan E n apakah E dan n ketika di faktorial terbesar itu ya sama dengan 1. Nah, kemudian di ini kunci E, D dan N ya harusnya dapat N ya di sini begitu. Oke, nah misalkan di sini ada lagi example B ya this is a test ini dijadikan ya dijadikan A S, C, I misalkan dia spasinya ditambah misalkan spasi itu adalah 26 T ini misalkan 19 H 07 I 08 S 18 gitu ya jadi this spasi ada spasi spasi 26 I 08 dan seterusnya itu p nya hasil dari bilangan kita natural dijadikan number kemudian dikalkulasikan nya seperti ini kemudian untuk dekripsinya seperti ini berarti c nya ini dipangkat d terus di ketika direcover menjadi this is a test. Itu ya oke ini ada beberapa taksonomi potensi-potensi attack dari RSA bisa faktorisasi fusion cipher text jadi seperti yang saya jelaskan sebelum fusion itu dapat memilih cipher textnya apa lebih enak apalagi sudah tahu plain text dan cipher tinggal tahu key apa jadi seperti di mesin ATM ya kita ketik 12345 nah, tahu cipher textnya atau malah chosen cipher text jadi bisa milih cipher textnya apa jadi dia bisa milih cipher textnya apa kemudian di gitu oke ada enkripsi eksponen dekripsi plain text modulus dan implementation jadi seperti ini ya untuk implementasinya jelas butuh waktu dan butuh sumber daya atas sumber daya manusia atau sumber daya listrik karena dekripsi RSA itu tidak mudah tidak mudah ya. Kelebihannya itu dari level uh, difficulty-nya karena ada bilangan sudah ada bilangan prima bilangan primanya dikalikan, ya begitu. Atau difaktorisasi menggunakan Euler's ini. Tapi tetap dekripsi itu kita bisa nyoba-nyoba. Dengan ekuasi seperti tadi ya, id ipakati e sama dengan satu. Oke, kelemahannya memang ketika kita menggunakan dua kunci itu sangat lama ya, sangat lama dibandingkan hanya e, sistem atau kriptografi yang hanya satu kunci seperti DES dan AES. Dalam praktisnya RSA itu tidak digunakan untuk enkripsi ya dalam prakteknya tapi bisa mengenkripsi simetri key jadi simetri key dibuat kemudian dienkripsi menggunakan si resipin ini ya si public ya khusus untuk RSA biasanya yang dienkripsi itu adalah simetriknya ya jadi satu kunci yang simetrik di enkripsi menjadi dienkripsi dengan dua kunci RSA itu contohnya di S dan AES algoritma simetriknya yang ditambah RSA di message dan secret key-nya itu dikirim bersama-sama gitu ya. jadi si penerima itu mendekrip menggunakan symmetric key dengan private key-nya kemudian didekripsi pesan menggunakan symmetric Oke, itu adalah algoritma RSA. Kita akan berlanjut ke algoritma ElGamal. Nah, ini adalah ElGamal, salah satu algoritma asimetrik selain RSA. Jadi sama kalau ini kreatornya itu adalah Tahir ElGamal. Tetap ya cirinya ya. Nah, kemudian Si Algamal ini mempublish paper dengan judul A Public Crypto System and Signature Scheme Based on Discrete Logarithms. ini menulis paper ini untuk membahas ya, ininya si Algamal ini dia itu expertnya di security ini menggunakan discrete logarithm. Oke. Okay. Kemudian uh, untuk yang Elgamal kriptografi ini algoritma ini itu sama tetap dia harus membangun key generationnya dulu. Ya, jadi dia stepnya memang sedikit beda dengan RSA. Pertama dia itu memilih bilangan prima p apapun bilangan primanya kemudian dishare di share di grup member kemudian memilih dua bilangan random G dan X dengan kondisi 1 kurang dari sama dengan D, G kurang dari P. Dan 1 kurang dari sama dengan X dan kurang dari P min 2. Jadi ada syaratnya pembangunan G dan X bilangan random ya. Dengan kondisi seperti ini. P-nya ini yang tadi bilangan prima ya. Kemudian dikalkulasikan Y sama dengan G pangkat X mod P. Hasilnya di generation-nya itu public key-nya itu ada tiga, yaitu Y, ini hasil kalkulasi ini, G, hasil pemilihan bilangan random ini dengan kondisi ini, dan P, yaitu bilangan prima, itu public key. Public key ini akan di-share ke klien ke pengirim. Nah, si private key-nya si penerima sendiri mempunyai private key yaitu x dan p. Kemudian untuk proses enkripsinya ya. Jadi pesan sama hello dibagi menjadi beberapa blok, berarti ada blok M1 M2 M3 M4 M4 M5. Kemudian dipilihlah bilangan random K dengan catatan ada syarat-syaratnya satu kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan P min 2 jadi setiap blok-blok tadi di enkripsi untuk A dan B A misalkan sama dengan G pangkat K mod P untuk yang B Y K M mod P jadi gabungan A dan B itu adalah ciphertext per blok M nya ya jadi size-nya itu akan menjadi double ya, akan menjadi dua kali lipat dari plain text. Untuk dekripsinya mirip-mirip. Jadi uh, untuk dekripsinya, misalkan di sini a x min 1 sama dengan a min 1 min x mod p. Untuk private key-nya kan sudah dapat dari key generation yang X tadi awal-awal ini ya. Nah, X-nya kan sudah dapat. Ya, kita angkatkan saja. P dan X-nya kan sudah dapat ya, P dan X. Terus untuk mengkalkulasikan plain text M seperti ini per blok ya. Di B per A pangkat X mod P, A-nya pangkat X mod P ya. Jadi di per A, kemudian hasilnya inverse-nya B, A, X, min 1 mod P, dan hasilnya seperti ini begitu. Nah ini contohnya gambaran lengkapnya. Jadi si receiver itu mendapatkan public key. Ya. Maka di sini y sama dengan ax mod p plus x nya ini bilangan random ya dari syaratnya seperti ini. Dia masalik menghasilkan seperti ini m nya Gitu. Ini si pengirim eh sorry ini penerima ya. Jadi penerima butuh membangkitkan key ya key generation private dan public nya yang dibangkitkan itu dari si receiver kemudian dikirim ke public misalnya di sini public diterima si sender kemudian sender menggunakan public nya begitu ya, dengan pesan seperti ini oke kita langsung masuk ke example jadi misalkan Alice itu ingin komunikasi dengan Bob seperti biasa ya karena mungkin si Alice ini ingin mendapatkan hati si Bob atau Bob ini yang ngejar-ngejar Alice, jadi harus bales pesannya dengan terpaksa ya, misalkan adakah di sini yang berkirim pesan ke doi tapi balasannya hanya ye 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 oke okay. yes yes ye ya selamat anda tidak sendirian ya, tapi bukan saya ya maksudnya oke okay. jadi saya balik lagi Alice ini must generate the key Ya, harus generate the key jadi alis ini si receiver jadi penerima harus generate the key P, G, dan X gitu ya. kemudian kalkulasikan Y G, X, mod P sama dengan 2 G nya kan dari sini X nya dari sini mod P 2357 menghasilkan seperti ini jadi untuk public yang akan disebarkan ke fansnya mereka, fansnya dia ujinya y nya 115 g ini ini b, x nya ini B nya ini gitu ya oke ya terus kemudian dapatlah bob si publikinya alis kemudian bob memilih m pesan ya 20 30 misalkan pesannya i hai hai oh nggak mungkin ya 20 ya a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u misalkan u ya U misalkan 20 U 35 ini eh, uh, apa tadi ya anggapannya up gitu ya UP ya U nya 20 P nya 35 mini misalkan ya misalkan pemisalannya saya nggak tahu P nya 35 atau enggak ketika di generate ke dikonversi ke ASCII itu ya M nya 2035, K nya 152, M dan K nya ini masih dari interval 0 2357 min 1 kemudian si Bob mengkalkulasikan kalk A, G, K, mod P, G nya G, K mod P, G nya 2 ya, karena itu publik ya di sini ya nah ini publik ini nih publik dia dapat YGP. YGP ya bukan Y, G, y ya YGP. oke okay. kemudian mana tadi ya dapatkan si Bob pener pengirim GK mod PGP, dapat ya GK k nya ini adalah di sini ketemu, ya. terus kemudian B nya dihitung GKM mod P ketemu di sini. Jadi cipher nya yang akan diterima oleh si Alice itu 1430 hasil A, 697 hasil B. Gitu. Nah kemudian ketika menerima ciphertext 1430,697 maka tinggal dideskripsi seperti ini. Oke. Okay. Hanya itu dia 1430 dikirim ya ciphertext nya ada dua parameter ya A dan B. Kemudian kita deskripsi dulu A-nya. Yang pertama 1 per AX itu adalah 1 A pangkat X min 1 sama dengan AP min 1 min X mod P. A nya 1430, P nya itu 605 dari G generation mod ini pesannya, mod A nya ini ya. Sorry mod 2357 ya, hasil dari P nya ini, P ya, P, P nya 2357. Di sini hasilnya 872. Kemudian untuk M nya B per AX mod p 697 atau yang 697 dikali hasil yang ini ya kita tadi sudah ketemu ya 1 per AX ini ya 872 dikalikan di mod 2357 mod P ini ya Y G P P P ya. mulai 2035 nah, untuk keuntungannya salah satu ke, kekuatan L Gamal itu di non determinism enkripsinya ini jadi uh, same plain text itu digunakan berulang kali menghasilkan different ciphertext, jadi ketika plain hello bisa jadi hasil dekripsinya itu beda misalkan hello dekripsinya e, a b c d e ketika hello ini di sorry ketika hello ini dienkripsi pertama kali menghasilkan A, B, C, D, E ketika dienkripsi lagi hello orang yang berbeda atau orang yang sama tapi digunakan dua kali bisa jadi hasil cipher teksnya tidak A, B, C, D, E karena ada faktor random K tadi nah untuk ElGamal ini sudah ada e, lisensinya tapi free GNU ini GNU privacy guard software ini Oke, jadi teman-teman bisa memakai dengan free disadvantage-nya karena dia random ya bilang banyak menggunakan bilang random maka itu memperlambat speednya pada waktu signingnya begitu oke okay. jadi potensi kerugian ya jadi plain text-nya apa ya cipher-nya itu lebih berat karena bisa ini ya bisa jadi cipher text-nya itu lebih panjang 2 kali lipat dari plate. Oke, ini adalah ElGamal. Kita akan lanjut ke next selanjutnya. Next slide selanjutnya. hash function. Jadi, ini adalah kalau saya menyebutnya adalah bumbu kriptografi. Jadi, di hashing Proses dari hash function ini, itu misalkan ada input, this is a very long, long, long message, plus hash function akan menghasilkan hash value seperti ini. Jadi, meskipun inputannya panjang, ketika diaplikasikan, hash function hasilnya adalah seperti ini, pendek ya, pendek karena di hash function ini dia akan menghasilkan bukan ciphertext ya beda ketika kita pakai algoritma kriptografi menghasilkan cyber text tapi ini hash value bukan ciphertext beda karena hashing ini itu bukan proses enkripsi tapi proses hash beda ya bedakan bedakan antara hashing dan kriptografi sedikit beda di sini hash has process hashi process itu dia itu untuk digital fingerprint atau message digest jadi untuk memastikan plain textnya itu benar-benar asli atau tidak jadi bukan digunakan untuk enkripsi tapi digunakan untuk integritas data jadi apakah pesan ini itu sudah di ada yang mengubah atau tidak atau masih asli atau tidak akan nah, plaintextnya diulangi lagi ya ya sedikit panjang di SQL menghasilkan des yang hanya kecil tergantung algoritmanya apa nah di sini untuk algoritma algoritmanya banyak ada MD2 untuk hash function ya MD2 MD4 MD5 MD6 terus ada lagi SHA Secure Hash Algorithm Family SHA 1 256 512 kemudian ada Tiger dan Whirlpool nah seperti ini kemudian karakteristiknya ya ketika ada data set yang berbeda meskipun dataset uh, data set yang berbeda seperti ini misalkan ada hash value seperti yang pertama S value yang kedua seperti ini nah ketika misalkan I love you itu ada spasinya ketika spasinya dihilangkan maka hasilnya bisa berbeda atau ketika love nya itu kecil semua nah ini dibesarkan ya di caps lock love nya gede nah itu akan menghasilkan hash function yang berbeda juga dan dia karakteristiknya secure karena tidak bisa dibalikkan tidak bisa didekripsi nah misalkan seperti tadi contohnya printexnya ini digestnya nih nah si digestnya itu tidak akan bisa didekripsi beda dengan kriptografi kalau kriptografi pesan itu pasti bisa didekripsi asal tahu private key-nya apa ketika memakai asimetrik kita tadi ya tapi, ketika pakai S function, sekali di deskripsi tidak akan bisa dibalikkan ke plain text. Kemudian, ada satu lagi karakteristik, yaitu fixed size. Seberapapun panjangnya, panjangnya misalkan hanya satu, panjangnya panjang seperti ini, ketika menggunakan algoritma MD5 maka tetap size-nya itu hanya 1, 2, 8. Dan panjangnya itu sama. Berapapun panjang pesannya, ketika menggunakan salah satu algoritma hash function, maka tetap hasilnya panjangnya sama. 128. Nah, untuk validasinya gimana pak kan nggak bisa didekripsi terus validasinya gimana nah validasinya itu harus ketika saya create hash value hello misalkan 1, 2, 3, 4, 5 nah 1, 2, 3, 4, 5 nya ini saya kirimkan ke penerima beserta hash function nya ya jadi, sorry, pesan aslinya plus hasil hash value-nya itu saya kirimkan ke si penerima. Jadi, penerima nanti akan generate sendiri. Ini misalkan original message-nya hello, saya hash function-kan menggunakan mt5. Apakah hasil yang saya dapatkan, hash value itu sama dengan yang dikirimkan oleh si pengirim. Jika sama itu... Jadi kita tidak bisa memprediksi hasil has value-nya. Ya. Apapun misalkan file itu, pesan itu, image itu diganti, maka has value-nya juga akan tergantikan dan harus diganti. Nah, misalkan seperti ini hasil stop hash function misalkan menggunakan MD5 seperti ini tapi, ketika ditambah stop koma, kolaborasi hasilnya pasti beda. Tambah lagi, and listen, beda lagi, dan seterusnya. Berapapun panjangnya, panjang pesan hasilnya sama. Nah, tapi, di, uh, ada algoritma MD5 dan SH1 itu sudah ditemukan sebuah collision. SHA-128 itu juga ditemukan collision. Jadi harus menggunakan algoritma yang lain ya. Atau ini ya atau membuat sendiri karena sudah ditemukan collision MD5 SHA-1 dan SHA-128. Tapi kan masih banyak algoritma lainnya yang belum ada atau belum ditemukan collision. Nah, untuk yang MD5 ini ditemukan tahun 2015. Untuk yang 2010 itu eh sorry 2015 SAA, 2010 MD5. Jadi ketika sudah terjadi collision, maka harus diganti karena itu tidak aman. Anggapannya ketika ada orang yang menemukan ini terjadi collision algoritma ini, maka harus Apapun perusahaan yang menggunakan hash function MD5 atau SHA128 harus diganti. Entah dia di tingkatan MD7 atau MD6 atau SHA yang lebih tinggi lagi. Kan masih ada 512. Itu masih aman. Karena rawan dieksploit ketika sudah ditemukan sebuah kondisi. Nah untuk rekomendasinya, ini kurang oh ya without ya. Itu. SHA256 dan SHA512 itu untuk S rekomendasi kita jadi untuk definisi S function itu menerima panjang blok dari M eh, misalkan hello berarti 5 sebagai input kemudian akan menghasilkan fix size hasilnya fix ya outputnya itu pasti panjangnya 512 kalau menggunakan 512 ya misalkan itu rumusnya H sama dengan hash functionnya, message -nya apa gitu. nah, normalnya hasil size-nya itu lebih kecil dari original string tapi tergantung juga kalau uh, pesannya itu hanya ABC itu lebih panjang, tapi kan kita jarang untuk menuliskan pesan yang hanya ABC, pasti kan panjang entah 5 kata, 10 kata atau satu kalimat hasilnya akan lebih kecil daripada original stringnya atau original pesan integri, tujuannya ingat tujuan hash function ini untuk memastikan integritas data untuk memastikan bahwa pesan ini untuk tidak diganti atau tidak terganti atau tidak hilang Mis, tidak hilang ya, misalkan saya mengirimkan hello h-i-l-l-o ternyata pada waktu pengiriman o-nya hilang atau ada yang hilang jadinya hell itu kan nggak lucu ya basic ID nya seperti ini si Alice mempunyai sebuah pesan yang ingin dikirimkan oleh Bob kemudian si Bob ini eh si Bob sorry si Alice ini menggunakan hash function dari hasil hashnya ini di concate di plus ke data jadi misalkan dia mengirimkan data plus hasil hash value dari si data ini Nah, kemudian hasil data plus hash value-nya ini dikirimkan ke Bob. Jadi, Bob itu akan mengcompare data yang diterima. Jadi, awalnya itu si Bob yang generate hash value si data ini, pesan originalnya. Nah, ketika hasil hash value yang di di generate si Bob sendiri sama dengan ini yang abu-abu ini ya yang di generate alis berarti itu pesannya asli nah karena dia tidak bisa didekripsi maka hash function ini sering disebut dengan one way function jadi hanya satu arah tidak bisa kembali misalkan kalau teman-teman sama doilnya putus ya nggak bisa balikan begitu oke okay. Nah untuk purpose-nya jadi hash function ini sangat sensitif dari satu bit. Teman-teman mengganti spasi, menambahkan spasi, menambahkan satu huruf pasti langsung beda semuanya. Oke misalkan di sini menggunakan SA1, you are my sunshine, hasil hash value-nya seperti ini. Ketika y-nya itu saya ganti lebih e, menggunakan huruf besar ya maka hasilnya juga beda. Ini menatakan bahwa data spin modifier. Purpose-nya seperti ini dari untuk memastikan bahwa pesan atau file atau image video itu asli. Misalkan di sini ada Python untuk Windows. Misalkan installernya itu misalkan yang x86 -64 ini ya. Itu md 5 Samnya ini. File size-nya jadi ketika saya menerima file Windows X8664 untuk Python ini ya. Dan saya lakukan generate MD5 untuk file yang saya dapatkan dari teman saya ya misalkan. Loh kok beda dengan yang ada di officialnya? Loh kok beda ya nggak 1A95 tapi 1010X25. Kok beda berarti teman-teman mendapatkan file yang tidak asli, tidak original atau sudah dimodifikasi atau malah yang paling parah kena malware kena virus, itu yang paling bahaya oke, metode seperti ini ada MD2, MD4 MD5, sa 0, 1, 512 yang menghasilkan digest seperti ini per bit nya, kami menghasilkan block size nya sama seperti ini oke, untuk introduction nya, SAA ini itu singkatan dari Secure Hash Algorithm diperkenalkan oleh National Institute of Standard and Technology NIST di sini untuk publis ini ya F, FIPS di tahun 93 menjadikan direvisi di tahun 95 sa 1 ya sa 1 ini SAA ini based on MD4 begitu ya Oke, jadi kan ada MD, ada SHA. Nah, untuk SHA, SHA ini base-nya dari MD4, mirip-mirip ya. Gitu, terus ada tiga versi yang saat ini masih digunakan, yaitu 256 384, dan 512. Untuk komparasinya seperti ini, ada SHA1, 224, 256, 384, 512, ada 512 slash, nah, kalau ada slash ini akan menghasilkan digest 224, kalau di slash ini akan menghasilkan digest 256 nah, seperti ini, nah ini misi digestnya oke, okay. kemudian untuk proses SHA nya uh, sedikit kompleks karena dibagi beberapa blok misalkan M1 ini, misalkan Hello ya, M1 dia akan dilakukan Uh, rumus dengan inputan yang pertama M1 dan initial value atau H0. Nah, H0 kemudian hasil function ini di XOR-kan dengan if menghasilkan H1. Nah, H1 ini menjadi inputan untuk M2. Ya, berupa function ini kemudian di XOR-kan nah, function ini dengan H1. Kemudian di M3, sama dari M3 menghasilkan function. Nah, function ini akan di e, parameternya ada M3 dan H2. Kemudian di XOR-kan menghasilkan H3 dan seterusnya. Ada beberapa round yang ada di SHA-512. Di sini ada 79, 0, 0 T79 masing-masing. Ada prosesnya di sini W0 sampai W79 kemudian ada proses A, B, C, D, F, G, H banyak 64 kemudian satu round ini itu ditambahkan sebuah G per roundnya ya ada K0, G, sama sampai G, K sorry, G, K79 kemudian masing-masing round ini nanti ini hasil dari A, A di setiap round itu dieksorkan tergantung dari seperti ini A ah, misalkan ya XOR yang pertama itu hasil dari A dan hasil dari ini misalkan ya itu oke untuk prosesinya seperti ini dari misalkan ada buffer yang sudah disediakan kemudian ada blok 16 word jadi setiap word ini ada prosesnya dijelaskan kok nah seperti ini misalkan A ini 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 untuk detail gambaran yang ini ya per roundnya ya kan A ada sampai A sampai 9 A sampai H nah, A ini ternyata menjadi inputan di function dan menjadi inputan di MAG BC nya sama menjadi inputan di MAG tapi A sendiri juga akan menjadi B itu ya digeser ya A menjadi B B menjadi C C menjadi D tapi D enggak Langsung jadi E, tapi dieksorkan dengan hasil dari K ini dan ini. Eh, hasil dari, sorry, hasil dari ini ya, K, KT ini ya, hasil dari sini. Dia menjadi E. F-nya tetap dari E, G-nya dari F, H-nya dari G. Dan A dan E ini terkhusus ya, ada rumus-rumus seperti ini. Oke, dan nah nanti menjadi seperti ini. Kemudian ini untuk pseudocode SHA-nya. Untuk example-nya seperti ini. Jadi misalkan pesannya ABC kemudian dijadikan 24 bit string. Berarti ini totalnya 8 ya. 8 8 8. A itu 0110001. B itu 011 sekian, C 01 sekian. Kalau di hexa karena hasilnya seperti ini. Oh A itu 61, B 62, 63 oke, okay, nah kemudian original pesannya karena original bersatu 24 bits atau hexanya 18. So, jadi kalau misalkan e, dijadikan 1024 bit block, dari ini maka hasil hexanya ini tinggal ditambahkan 0. 0, kemudian di terakhir ditambahkan 18 hexadecimal untuk example-nya seperti ini W0 dibagi ya Dibagi per ini ya Jadi 1, 2, 3, 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 2, 3, 4, 5, 6 dari sekian ya ini sama totalnya semuanya terus kemudian inisial A nya ini langsung cepat ya inisial hasil A proses yang A ini ya A, A sampai H ya itu hasil high. inisialnya ini, versionalnya ini, two roundnya ini, dan seterusnya kemudian setelah diproses 80 round hasilnya seperti ini nah, misalnya seperti ini untuk example-nya ah, 1,7 itu di pluskan, di -kan, dan seterusnya, menghasilkan digest 51,2 bit oke, okay, untuk problemnya alis itu bisa jadi Uh, misalkan alis itu berkirim ke Bob, ya. Nah bisa jadi ada pihak ketiga yang cemburu itu mengganti semua pesan plus hash value-nya. Ya, yeah. jadi bisa jadi data seperti yang ada datanya misalkan Hello hash value-nya ABCDE. Nah sama ada diganti datanya Hit hash value-nya juga men Hit misalkan ABCD. Ketika dikirimkan, ya jelas itu dianggapnya asli karena hasilnya hit, hash value-nya itu ABCDU oh, asli ini. Nah, itulah ada celah di sini. Gitu. Makanya untuk hash value-nya kita harus tambahkan proteksi untuk hash value yang diabu-abu ini ya. Ketika dikonkret di sini. Oke, nah namanya Message Authentication Code MAC ini. Jadi proses authentication code-nya ini itu bisa disebut dengan key hash value hash function sorry hash function jadi untuk menjaga integritas dari hash value-nya ini jadi MAC itu ya ada input berupa secret key data block yang akan menghasilkan hash value MAC itu jadi jika integritas dari pesannya itu ingin dicek maka MAC function ini bisa diaplikasikan dan tetap aja dikompar MAC value. Jadi hash value yang jadi konkret ini menjadi MAC gitu ya. Jadi ada proses-proses MAC seperti ini ada source A destination B di pesan ini pesan kemudian di hash value Ya, kemudian di sini menghasilkan sebuah E ditambahkan kunci. Jadi MAC-nya di sini adalah E, K, ya, M, H, M. Jadi tetap pakai hash, hash, hash value-nya menghasilkan di sini H, M ini. H, M yang baru ya. Begitu. Oke, terus ada lagi digital signature. Jadi mirip dengan MAC. Ya. Jadi hash value-nya yang tadi yang dikirimkan konkit itu dienkripsi menggunakan user private key. Jadi ditambah. Jadi hash jadi data original di hash function menjadi hash value. Hash value-nya ini yang dienkrip menggunakan private key. Dan setiap orang yang tahu public key dari uh, dari prosesnya itu ya itu dapat cek integritas jadi semua orang bisa ngecek apakah pesan ini asli atau tidak jadi ketika attacker itu ingin mengganti pesannya itu ya attacker harus dulu harus tahu dulu private key-nya si penerima begitu jadi digital signature itu lebih tinggi daripada message authentication nah prosesnya seperti ini nah proses-proses seperti ini bisa teman-teman Uh, pelajari di source-source uh, yang lain ya gitu nah untuk data integritasnya hash plus digital signature itu ada resisternya di sini yes 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 ketika hanya pakai intrusion detection dan virus dia nggak bisa pre image dan collision resistant sama dengan hash dan symmetric encryption one way password di sini mac yes 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 tag nya untuk hash function itu sama ya, yaitu brute force jadi dicoba sekian kali. Begitu. Terus kemudian di sini eh uh, memang ketika kita sudah tahu bitnya apa, kita bisa nampak, oh ini MD5, mau oh ini SHA, begitu ya. Oke. Okay. Untuk kripto analisisnya seperti ini ya pasti kripto analisis sudah tahu dulu kelemahan setiap algoritma apa kemudian sudah ada codingan sendiri misalkan ini dicoba SHA ini NT5 dan seterusnya oke okay. untuk mencari celah ya celah dari algoritmanya gitu, dan nggak hanya menggunakan brute force ya tapi menggunakan kepintaran si analisis dan penebakan si analisis, nah itu dulu Video dari saya, semoga bermanfaat ya. Untuk di week lima, oke, terima kasih dan selamat belajar.